Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membuat sebuah tutorial. Kali ini kita akan menambahkan sebuah navigation menu. Di sini ada sebuah navigation menu dari jurnal berbasis OJS 3.0.2. Jadi kita akan tambahkan menu publication ethic dan author guideline. Nah, jadi langkah pertama adalah kita login. Saya kebetulan sudah login. Kita masuk ke administration. Nah, syaratnya adalah kita telah memiliki sebuah plugin static page. Static page itu ada di web setting website. Ini static page ini sudah punya satu buah static page bernama publication ethic dan author guideline. Ini path-nya nanti ada di link-nya. Kalau kita tambah cara menambahkan, ya nanti padnya seperti ini. Ini untuk kita gunakan dalam menu. Kemudian di kontennya sebenarnya dalam dua bahasa ini. Oke. Seperti ini. Nah, kalau misalnya static page ini tidak muncul, bisa kita tambahkan di plugin static page, kemudian kita aktifkan in static page. Kalau agak susah, kita nah ini dia static page plugin aktifkan. Kemudian ini static page, kemudian padnya apa nanti seperti ini, dia accessible padnya, ini nama jurnalnya, kemudian ini padnya. Nanti kalau kita isikan pad itu akan muncul, dan isinya halaman statis. Oke, setelah kita memiliki halaman statis, maka langkah selanjutnya adalah kita harus login ke backend jurnal kita. Caranya ya, kita gunakan FTP. Ke FTP kita pakai. Oke. FTP ya, kita mulai dari awal deh. FTP, kemudian oke. Kemudian kita arahkan ke web template front end component primary navigation menu. Masih primary navigation menu TPL. Ini kita edit. Kita edit. Notepad boleh. Jadi seperti ini. Nah, ini akan muncul halaman. Jadi kita tinggal copy paste halaman yang sudah ada. Misalnya kita ingin preview setnya, publication ethic-nya di sebelah sini, berarti setelah about. Jadi kita akan pilih dulu. Announcement yang pertama ini, announcement, kemudian archive,
current issue about, ini dia about, berarti nanti dia di bawah sini. Oke, jadi kita tinggal copy. Copy dan kita letakkan di sini dan kita tutup list ya. Kita coba dulu page-nya about, ini page-nya tadi apa ya, etik ya, etik kita harus tahu dulu page-nya apa. Misalnya publication ethic, ini pad-nya ethic, jadi kita masukkan ethic, hurufnya kecil, ethic, oke, ethic, oke, seperti ini. Translate key-nya ini yang perlu, navigation, ethic, navigation, ethic, nah ini berarti ini kita membuat translasi sendiri. Kita coba save, kemudian kita refresh, coba di sini kita refresh, oke, ada seperti ini. Nah, ini artinya kita menu sudah muncul, ini ada sub menu di bawahnya ya, nanti kita perbaiki terlebih dahulu. Berarti ini false. False, save, refresh lagi. Oke, ini ada tanda panah. Tanda panah. Kalau kita klik ya sebenarnya sudah, oke, ini dia. Jadi kita tinggal menambahkan translasi untuk navigation ethic, translasi untuk navigation ethic. Jadi kita harus pindah ke dalam lokal, coba deh kita bahasa Inggris. English US apa ya, atau default ya, default XML. Kita coba edit. Nah, ini kita bisa tambahkan seri default ya. Sebentar, seri yang local XML.
Sudah kita cobakan yang ID. Warning message ya. Mungkin bukan di sini, tapi di sini lokal PKP. Lib PKP lokal biasa, yes, ini dia. Mungkin kita cari yang common tadi, istilahnya apa ini, navigation ya, navigation. Oops, sorry, navigation ya, navigation. Enggak ada, coba di follow deh. Navigation masuk semua kan? Common, common. Saya lupa di mana nih. Message key announcement. Ada enggak navigation? Navigation. Ini navigation. Kita bisa tambahkan sih sebenarnya, misalnya misalnya kita tambahkan paling atas, kita ambil sebuah ini, kita copy. Di sini navigation etik. Nah, ini kita buat translasinya apa, misalnya publication etik. Kita coba save, kita refresh, nah, dan muncul ya, ini dia. Application ethic.